Assalamualaikum. Kenapa? Sehat. Kenapa? Nah, bro, yang pengen kita anu, ada ribuan lah kowe. Itu kita diajar. Nek diajar gitu. Iyalah. Halo, halo, halo. Kafe tekan bahasa kan latihan. Ya, tak jelas sih. Oh, atas. Oh, ajar nengi wadas kan, ya wadu. Dan ini emang Jawa lah, gimana tuh? Wadas ini artinya wadu. Atas. Atas, wadas, wadu ini rung tadi. Iya. Sama ganjar ini. Lu ganjar ini, ku, mana ini ganjaran? Ganjaran ini ku medune sebab kangelan. Lu ala kok diri syakilan. Sebab kadar kesulitannya itulah ono ganjaran. Hati ini penjelengan diselingi ganjar kok rano kesulitan ini rano dun ganjaran. Rancang sama. Yang ngertas jenengnya ku tau sih ngerti ya? Kenapa? Kalau jenengnya ku lengkap. Gila. Ganjar Sungkowo. Gila. Lo tengok dari jeneng. Bu. Kok jenengku ganjar Sungkowo toh? Nah iya saya mulai kenapa diganti ganjar Pranowo? Nah ngapa tau bu kok diganti ganjar Pranowo? Udah mungkin rekoso. Jadi kurang ini lahir. Ibu-ibu lo ngikut terus ya, periksa nih lo. Tiba saking mobil lo. Angkutan umum itu. Terus numpak becak, tabrak mobil. Lah, ganjaran? Loron-loronan lo. Terus ngerti nih. Nah, itu jeneng ganjaran itu. Ganjar itu, sebab ada ganjaran. Nah, ganjaran itu tergantung kadar kangelan, semakin kangelan ganjarannya tambah gede. Itu pun biasa. Biasa. Jeneng itu lah itu tiga. Nama itu terkait tiga, satu tanda. Nah itu biasanya Batak. Indian. Indian. Anaknya Bung Karno sedaya itu tondo. Guru. Mega mungkin lagi ada mega, lagi ada guru. Itu dengan itu yang tafaul Ben Koyo. Ben Koyo, iya. Jadi misalnya terdijenen ke Pangeran Diponegoro. Ben Koyo Pangeran Diponegoro. Wibowo. Wibowo. Maksudnya ini Wibowo itu dungo. Oh, dungo itu dungo Ben Koyo. Jadi misalnya kalau ada orang jenenge Top Abimanyu. Oh, Ben Koyo. Bener kan nasi jenenge Tuhan ni kok tripun? Maaf Tuhan. Bukan jenenge tu kata jenenge biasa. Maaf Tuhan Tuhan. Abdul Rahman durak kemana lah? Solikin likin. Likin. Tunggu dulu kalau tak tahu. Kalau jeneng ni kok tunggu. Ah mungkin menjenengan itu termasuk jeneng jadi tunggu. Suke Ben Suke jadi Sugiono. Terus, Ethan. Ben sregep ngaji, jenenge ngajiyo. Wah. Bareng donga, dadi jenenge mengku telung perkawis. Tondo ben koyo seperti yang seperti terus doa. Lah Ganjar lu itu. Ini jenenge iki yo apa Ganjar niku imbang dengan kesulitannya. Jadi tekane ganjaran datangnya pahala atau ganjaran itu tergantung kadar kesulitannya. Semakin sulit ganjaran itu semakin besar. Berarti ini penjelengan penuh kesulitan ke durung lahir tabrak beca. Dari jadi mulai anak cerita ini kok Pak Ganjar tekan loh jeneng Ganjar ini tambah ngangkat nih tambah angel tambah diangel angel tambah gede Ganjaran ini aja salah nih bu ini bu jeneng Wisman angel angel Mas Pariono. Karena kalau takon itu kasus wadas itu gimana? Anu Pak Ganjar dia sudah dapat penyinggung. Daerahnya Pak Ganjar ya Pak Ganjar datang ke situ itu ya memang sudah harus begitu. Itu baku. Nah kalau ada tapi begini dan begitulah ya nggak ada habisnya kalau udah begini. Tapi begini tapi. Nyai, ye. Kenapa nih? Biasa bu ganjaran nih kalo ganjaran. Maaf ini kalo mendikannya ganjaran nih kalo ini ganjaran. Tuh langsung kisah ngini kalo ngini biar. Langsung kisah kram. Yang ngeten-ngeten nih gitu. Iku bebeknya di nget dipanasin deh. Loh
selalu tersedia bagi penjenengan aja ngene. Anu lho, bulan niku jane niku mboten napa-napa. Nggih ngentasi bebek niku. Masyaallah. Apa sebenarnya yang paling hebat dari Gus Wafik yaitu bebek klarak-klatak ini. Jenenge saya ini bebek klarak. Jadi ini yang masak Gus Wafik sendiri dan bebeknya ini empuk. Tapi bumbunya enggak banyak. Cuma bawang sama garam. Mana Gus? Napa? Nggih. Sayangnya ini, kamu enggak bisa dapat di restoran manapun di seluruh dunia. Maaf ya kalau saya pakai tangan kiri bukan apa-apa, ini belum bisa sampai sini soalnya. Nek sampai sini kebablasan. Langsung mak nyos. Biasanya tadi rame. Langsung nyos, langsung melek. Biasanya tadi rame, kok jadi. Ya, lu kan gubernur ya? Jenengan itu rasanya kalau santrinya jenengan terus sing durian mboten tok. Ini kalau aja tengah acara UGM hampir meriki kalau aku kangen kali bebek lah langsung meriki sesok nyambut tamel lu kok jenteng bu